Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jebri, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan saudara Aldi yang ada di Jakarta Selatan bagian utara, di mana adanya dekat setu adanya. Wah, ini barangkali tetangga saya kali ya, di Jakarta. Mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung ya. Lebih abdulnya akan saya bacakan atensi saudara Aldi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jebri, salam kenal, salam senggol. Saya Aldi dari lingkup Jakarta, di mana adanya ada Radio RS yang ada. Insya Allah saya bisa mendengarkan langsung di mana adanya Anda membawakan acara. Mudah-mudahan atensi saya selekasnya dibacakan, Bung Jebri ya. Saya rasa dengan masalah cuaca, Bu Jebri juga tahu adanya, karena situasi dan kondisi lingkup kami sama. Bagaimana, Bu Jebri? Sekarang kan lagi musim hujan, kadang dari pagi ketemu pagi lagi, terkadang siang hujan hingga sampai pagi lagi, seperti itu ya. Jadi pada saat itu, Bu Jebri, di tempat kami kan memang lokasi itu kan masih ada tanah-tanah kosong, seperti itu ya. Kalau hujan itu kan banjirlah kira-kira satu dengkul gitu. Anak-anak tuh paling seneng gitu pada mandi, pada renang di air alam itu, air banjir, pada air kotor, utek begitu, Bung Jebri. Yang membuat saya kaget waktu itu, Bung Jebri. Jadi saya ini menceritakan tentang masalah teman saya, Bung Jebri. Teman saya punya anak. Rame-rame lah gitu main bola di atas air begitu, sambil main-main air gitu. Yang membuat teman saya bingung, itu anak ada 7 orang, yang satu beda, tidak kenal katanya gitu. Tapi kok anak-anak di lingkungan sini kok akrab dengan anak saya, kata teman saya, mengatakan demikian, yang punya anak di situ. Pada saat mereka istirahat, Bung Jepri, mereka kan sempat berhenti tuh di bawah pohon, terus main lagi, terus berhenti lagi, seperti itu, Bung Jebri. Nah, di saat pada mereka ngumpul mau pulang, saya tanya, kalian main bola berapa orang? Ada 7, bilang gitu. Coba kamu, nih salah satu yang gede, kata bapaknya. Teman saya mengatakan demikian. Terus, kalian hitung coba sekarang ada berapa anak? Lantas satunya bingung tuh yang gede. Kok cuma 6 ya? Yang satu tadi mana? Kata gitu. Terus satunya saling bertanya-tanya. Iya ya, tadi kan 7 anak. Satunya mana ya? Nah, disitulah si bapaknya teman saya ini kebetulan masih ingat yang pakai kaos yang mana ya, yang ungu kali ya, gitu ya. Karena saat ini 6 anak ada yang pakai kaos ungu, berarti dialah anak lain. Nah, itu yang bikin tanda tanya, Bu Jebri, siapakah dia sebenarnya? Mohon pencerahan dan sebagainya, Bu Jebri, apakah itu anak manusia biasa atau anak jadi-jadian? Karena kenyataannya pada saat itu mereka ngumpul ternyata cuma 6 orang, bukan 7 anak. Tapi 6 anak. Sedangkan mereka yang 6 anak ini bingung. Iya ya, mana satunya ya? Disitulah Bung Jebri membuat si anak ini juga tanda tanya. Pada awalnya mereka satu sama lain seakan-akan kenal akrab ya, main bola bersama seperti itu, Bung Jebri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jebri. Terima kasih atas imut yang hadir saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Aldi yang ada di Jakarta, Jakarta Selatan ya. Semoga Anda mendengarkan di mana adanya Radio RS yang ada di Jakarta Selatan
yang ada di channel Asaram. Apabila ada tidak sempat, dipersilakan Anda membuka channel Asaram. Kembali lagi pada masalah kisah nyata tentang teman Anda yang kedapatan anaknya berkumpul bersama kawan-kawan 6 orang tersebut yang sedang main bola di tempat banjiran. Ternyata yang 7 anak tersebut aslinya cuma 6, yang satu bukannya. Pada saat ketahuannya, pas mereka mau pada pulang, ternyata anak-anak menghitung, oh iya betul, yang satunya kemana ya? Nah, disitulah yang memakai kaos biru adalah tidak lepas dari anak bangsa Dedemit. Jadi kembali lagi pada saudara Ardi, kalau kita bicara masalah anak maupun orang tua, yang namanya bangsa Dedemit, memang bisa menyerupai manusia, bisa yang menyerupai bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak wanita, atau anak laki-laki, seperti itu. Nah, kita kembali masalah kisah Anda, maksudnya teman Anda ya. Tadi sudah dibicarakan dengan anak-anak, katanya 7 anak, tapi yang satu mana? Nah, sampai anak-anak sampai bingung, padahal pada saat main bola mereka seakrab dan seakan sudah kenal sebelumnya, padahal mereka tidak sadar bahwasanya yang keenam anak ini bermain dengan teman satunya tadi bukanlah anak manusia, tapi ini salah satu anak bangsa, anak jin yang ada. Mereka memang suka bermain dengan anak manusia dan menyatu seperti itu. Tidak terlalu mempengaruhi, tapi karena tidak lepas dari bangsa anak jin, jadi teman-teman yang 6 anak ini terhipnotis olehnya sehingga dia tidak menyadari siapakah kamu, dari mana. Dia langsung seakan-akan kenal dan bermain begitu saja. Pada saat selesai bermain bola, bermain air, dia baru sadar yang 6 anak ini bahwasanya mana anak yang satu ya. Nah, itulah. Kembali ke Saudara Andi, coba Anda tengok di mana adanya pohon yang dikeselokan. Ini foto dari Anda ya, itu ada pohon yang namanya pohon apa tuh, yang daunnya bisa dimanfaatkan untuk ikannya. Anda pasti akan bisa menebak pohon apa. Nah, disitulah ada satu penunggu, satu keluarga. Disitulah salah satu anak yang kebetulan sedang main bersama, main bola dan main air bersama anak-anak masyarakat di situ. Seyogianya begini, untuk saudara Ardi, solusinya dipindahkan saja. Kita kan dalam satu lingkup ya. Boleh saja nanti Anda bisa menghubungi saya langsung. Nggak usah pakai atensi, insya Allah akan saya bantu ke sana untuk memindahkan. Sebab kalau nggak dipindahkan, yang dikhawatirkan ya namanya juga anak-anak. Dia lagi marah, bisa saja teman-temannya akan jadi bermasalah dan tidak akan nyaman seperti itu. Kebetulan saat itu saja dia lagi suka aja main begitu aja, dia berjalan dengan mulus, tidak ada masalah. Yang dikhawatirkan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kalian lagi slap nih, kalian tidak menyadari misalnya itu anak-anak lagi pada main, biasanya kan suka slap gitu ya. Anak-anak itu tidak menyadari bahwasanya yang dihadapin adalah anak gaib. Itu dia bisa marah dan bisa seperti layaknya jin gitu, walaupun wujudnya anak-anak, dia bisa menghilangkan diri dan bisa memukul tanpa ketahuan anak manusia seperti itu. Dia yang membuat membahayakan seperti itu karena dia memperlihatkan diri sebagai layaknya anak-anak. Dia juga tujuannya ingin bermain bareng. Anak jin juga kepengen senang bermain sebagaimana layaknya manusia seperti itu. Karena saat itulah dia memang lebih suka senang bermain-main dengan anak manusia, ya dia aman-aman aja, tidak rasa sama anak manusia seperti itu. Hanya saja kita jaga-jaga, yang dikhawatirkan namanya juga anak-anak, suatu saat akan set, nah si anak jin itu dia akan menghilang dan akan membalas dendam, bisa memukul, bisa nipu tanpa sepengetahuan mereka sebagai anak manusia biasa. Tiba-tiba dia jatuhlah misalnya, ketimpunglah, ketendanglah, seperti itu. Jadi solusinya pindahkan yang ada di pohon itu, yang jauh dari penghuni manusia, dan berikan saran kepada anak-anak supaya hati-hati apabila ke lokasi tersebut ya.
Demikianlah saudara Aldi yang ada di Jagakarsa, di Setu Babakan yang ada, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda bersama keluarga dan sahabatnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sholat kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang sama dengan acara yang sama dengan acara tadi jauh seputar dunia lain. Aku bilang salah-salah kata dalam pembawaan acara baik sengaja terpesengaja. Saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.